seperti biasa, Monster United bersama One Soul One Spirit yang kedua nggak ada matinya. Monster United. One Soul One Spirit. Monster United. Gak ada matinya. Di acara liputan Milannya Budut Soccer kedua dan Utang Budut yang ke 116. Nih kebetulan ada History 96 nih, Mumpang Mumpangnya 96 nih, kecuali Bang Bojong nih. 90. Bang, gimana Bang hari ini Bang? Bariwan. Bariwan. Gila skornya 2-0. Menang 2-0, berarti itu game kedua ya? Ya, mau main lagi Budut? Budut mau main lagi nih yang pengen tahu nih, dengan Budut Soccer setiap hari ini kita ada di lapangan Banteng, nggak jauh dari Budut. Kita terus patuh sampai sore, liputan Milan Budut Soccer yang kedua dan Milan Budut ke 111. Kita sekarang sama coacher nih, dia udah pensiun jadi pemain. Sekarang jadi coachernya Bonser United. Ini kans dan acara hari ini Bonser sampai terusnya gimana nih? Oke, terima kasih Bang sebelumnya perkenalkan dengan Anwar. Kebetulan hari ini sebenarnya gue bukan coach ya, tapi hari ini dipercaya oleh teman-teman dari Bonser Fan Soccer bahwasanya untuk bisa membantu teman-teman dari usia 40 untuk bisa main di anniversary-nya Budut nih. Kita sih memang sebelumnya sudah sering berlatih bareng ya, jadi untuk mencapai strateginya itu cukup mudah. Nah untuk kedepannya mungkin kita akan terus berlanjut ya. Jadi buat teman-teman pun yang mau gabung di Bonser Fan Soccer, ayo bergabung dengan kita. Kita olahraga bersama, kita main bola bersama, kita happy sama-sama, kita main nyaman sama-sama. Oke, Gel, ini kan tadi kita awal lawan ke Doya ya. Betul. Doya menang. Pertandingan pertama alhamdulillah kita diberikan kemenangan. Di pertandingan kedua pun kita lawan BK diberikan kemenangan. BK 7-1. Betul. Ini terakhir lawan? Terakhir itu lawan apa ya? Tadi saya lupa tuh. Terakhir lawan apa ya? Dodo, terakhir lawan apa kita, Dok? Bentar nih. Kapan? Bek kapal. Bek, BK ya. Pokoknya terus deh. Pokoknya terus deh. Kita bakal lanjut. Kebetulan kita gue lihat jadwalnya. Ini perwakilan timur kita doang ya? Betul, di Bonser kita doang di Jakarta Timur ya. Yang jadi lain barat, pusat, selatan. Betul, ya alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh teman-teman dari Budut Utomo ya. Jadi kita diundang secara resmi dan alhamdulillah kita bisa ikut sukseskan acara hari ini. Oke, pokoknya kalau ini menang, coachernya dia aja lanjut terus deh. Yang ya, yang muda ngawal yang tua ada karena. Selagi kita sama-sama main bareng-bareng, terusnya juga bekerja sama bareng-bareng, insya Allah yang sulit bisa berjalan juga.
Iya, karena gue pikir udah pensiun, udah nggak pernah lihat dia pakai kostum di pinggir lapangan mulu soalnya. Sekarang nemenin yang tua-tua untuk bisa berolahraga. Kalau tadi Kemenpora bilangnya berjaga, bergerak, bekerja, bergerak, berolahraga, dan bahagia. Oke, okay. Makasih Gil. Siap, sama-sama. Ya, pokoknya terus antengin liputan Budut Soccer Anniversary dan Budut Anniversary yang ke-116 konser maju sampai final. Oke. Okay. Ini sekarang sama salah satu panitia Bang Anu. Assalamualaikum. Terakhir kita di acara Budut yang di Tangerang. Siap di Mini Soccer. Mini Soccer apa? Itu acara apa tuh Bang? Itu angkatan. Dan waktu kemarin Bang Anu main. Karena angkatan. Sekarang jadi panitia. Iya, ikut panitia. Bagian apa nih Bang sekarang Kak panitia? Kebetulan saya sebagai ketua keamanan di Budut Soccer. Ya, ada Bang Bayu kita. Nah, ini dia keamanan juga nih? Enggak, kalau Bang Bayu lebih wakil panitia. Oh, wakil panitia. Nah, ini gua kan di Japri Bang Daniel 14 Mei. Planningnya gimana bisa terjadi acara nih Bang? Wah, gila kayak bikin candi. Kayak bikin candi. Karena kita minta izin bulan April baru keluar dari Dispora. Kebetulan jadi bahasanya gini ya. Kita tuh mengajukan izin itu terlalu dekat di 3 hari. Alhamdulillah dengan kita koordinasi yang baik. Bapak-bapak keamanan terutama Polda, Polres, sama Polsek. Dia percaya sama kita, ya. Dan saya juga sampaikan ini momen bukan sepak bola aja, ini momen buat adik-adik kita juga untuk tawuran. Dan ini kayaknya momen nostalgianya dapat banget Budut ya. Oh dapat, ya ini kecil lah istilahnya. Ya karena di lapangan banteng. Ya, ya kan? Karena emang lapangan banteng. Dulu kita di sini main. Abu-abu putih. Lagi break istilahnya nunggu teman pulang sekolah. Enggak. Atau kalo emang main bola. Bolos main bolanya di sini terus kalau jam kosong mainnya di sini. Yang ngajakin kelas lain, "Oh, ya, taruhan kita ke Banteng." Gimana atmosfernya bedanya sekarang enggak ngebul. Oh, ini udah bagus. Pemda sudah bagus. Oke. Pokoknya kita sampai akhir kita jagain acara Budut Soccer Second Anniversary dan Budut Utang yang ke 116 tahun.
sukses terus buat alumni Budut, pantengin terus sampai akhir acara liputan Bonsai Channel. Oke, terima kasih Bonsai Channel sudah berbagi dan meliput. Saya senang sekali. Oke, sehat terus Bang Anu ya. Siap. Gimana? Apakah Anda bahagia? Apakah Anda bahagia? Bahagia dia. Siapa kita? Nah, sekarang kita sama salah satu tim arsitek lah ya. Tim apa nih? Tim Kamjava FC dong. Tim Kamjava FC, cuman gak turun ke lapangan, dia selalu mengatur segala macam berhubungan dengan teknis untuk tim Kamjava. Tidak, ya. Masih boleh berjalan. Bang Cos dari Kamjava. Siap. Singdawai. 70. 70 selatan dong, pasti. Bang, ini Kamjava ke berapa pertandingan? Kamjava ini game yang terakhir. Sebelumnya? Sebelumnya kita poin ada 4 poin. Kita di grup B. Di grup B itu kita penerbangan Doski sama Dayak. Oke, ini kan sama Dayak. Sama Doski yang penerbangan udah ketemu? Sudah ketemu. Dengan penerbangan kita dapat poin 3 dan untuk Doski kita poin 1 seri. Nah, ini kita lagi berjalan dengan Dayak. Mudah-mudahan Kamjava FC pasti menang. Kalau seri lanjut. Kalau seri kita tergantung poin. Oh, tergantung poin. Kalau menang udah pasti lanjut. Udah 7. Menang pasti lanjut. Oke. Pokoknya kita pantengin terus Kamjava nih sama 12 tim yang lain sampai di akhir acara Budut Soccer Second Anniversary sama Budut Milad ke 116 tahun.
pantengin terus Bonser Channel. Iya pasti untuk Bonser Channel top. Gua mau ngucapin apa, gua mau ngucapkan untuk Budut ya kan, anniversary yang kedua, pokoknya lu top. Bisa ngadain tuh 12 sekolahan. 12 sekolah. Ah, pokoknya lu untuk pelajar, udah dah lu enggak usah tawuran-tawuran apa ya kan. Udah enggak ada zamannya. Lu cari keringet, basahin sempak. Kita silaturahmi sehat, ya kan? Dan ini kerja nyata nih. Pasti dong. Karena sempak basah langsung di sini. Iya. Ya Bang Jos, semangat sehat ya. Terima kasih untuk Bang Dawai, Bonser Channel. Kita lanjut wawancara yang lain. Mantap. Gimana hari ini, Jok?
Senang, Vin. Rasanya gimana? Kita terima kasih sama Budut yang udah menyelenggarakan ulang tahun yang kedua untuk turnamen ini. Semoga berikutnya konser yang ngadain datang. Siap. Konser udah mas. Terima kasih. Kita tunggu undangannya. Iya. Pokoknya Bonjer luar biasa hari ini. Dan nggak seperti biasanya gue lihat Bonjer seperti ini. Walaupun tanpa pemain mudanya, tapi tetap keren lah pokoknya hari ini. Dan ini harinya Bonjer. Ini yang kita tunjukin Bonjer. Bukan tenaga muda juga. Tenaga tuanya masih. Terima kasih buat Bonjer. Ya, atas bang. Partisipasinya juga. Oke, sukses buat Bonjer 5. Nantinya.